Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru, yaitu episode 172. Setelah para kesatria sihir tiba di kastil kerajaan Speed dan sebelum mereka berpencar, ternyata Nahato menjelaskan rencana mereka, di mana ritual pohon klipot terdiri dari 4 lingkaran sihir besar, dan setiap lingkaran memiliki fungsi masing-masing. Satu lingkaran di tengah sebagai tempat kebangkitan pohon klipot, dan 3 lingkaran lain sebagai aktivator dari ritual itu, yaitu Darktide. Dengan mengalahkan Darktide sebagai aktivatornya, mereka bisa menghentikan ritual sepenuhnya, lalu kebangkitan pohon klipot akan terhenti, dan mencegah terbukanya gerbang dunia bawah. Sebenarnya ada strategi lain untuk menghancurkan pohon klipot itu, yaitu dengan menggunakan anti sihir. Tapi strategi itu tidak dijamin akan sukses. Selain itu, Yami dan William kemungkinan akan mati jika mereka menghancurkan gerbang secara paksa. Masing-masing Darktide berada di setiap pinggir lingkaran. Para kesatria sihir sudah membagi pasukan menjadi 3 tim, dan akan menyerang mereka secara serentak. Tapi di perjalanan menuju Darktide, pasti mereka akan menemui Dark Disciple, dan harus ada yang menjadi umpan untuk menghadapi Dark Disciple itu. Lalu sisanya tetap menuju lokasi Darktide dan menyerangnya dengan orang sebanyak mungkin. Sementara di luar, Mereoleona sudah melancarkan serangan kepada iblis kuno, tapi iblis itu sama sekali tidak terpengaruh. Dulu dia pernah menghadapi makhluk yang tidak terpengaruh dengan sihirnya, jadi dia mulai berlatih supaya bisa mengalahkan makhluk sejenis yang tidak terpengaruh oleh sihirnya. Dan ternyata ketika Mereoleona berlatih, Nahato menghampirinya, lalu mengajaknya bekerja sama untuk menghadapi iblis kuno. Menurut Nahato, iblis kuno menjadi lawan terbaik dalam menguji hasil latihan Mereoleona. Pertarungan dengan iblis kuno menjadi semakin menarik karena Mereoleona mengeluarkan mana yang sangat besar. Dia menyelimuti dirinya dengan mana apinya. Tubuh dia seperti terbakar. Teknik yang dia gunakan ini bernama Hellfire Incarnate atau perwujudan api neraka. Mereoleona menyerang iblis kuno itu bertubi-tubi dan akhirnya dengan serangan menggunakan mana zone total, iblis kuno itu pun tumbang. Sementara di dalam kastil, para kesatria sihir sudah tiba di ruangan Darktide. Nahato dan Jack menghadapi Dante, Yuno dan Langris menghadapi Zenon. Lalu Charlotte dan Ril menghadapi Vanika. Pertarungan pertama, kita diperlihatkan Zenon yang kedatangan Yuno dan Langris. Zenon awalnya mengira penyusup yang masuk kastil itu adalah pasukan perlawanan, tapi ternyata mereka kesatria sihir dari kerajaan Clover. Zenon semakin terkejut ketika melihat Yuno masih hidup. Yuno mengatakan bahwa dia berhasil hidup berkat sihir kaptennya. Kemudian Yuno menyerang Zenon, tapi berhasil dihentikan Zenon dengan sihir tulangnya. Hanya saja, saat ini Yuno sudah tahu secara detail sihir milik Zenon. Ditambah sekarang ada bantuan dari Langris, seorang pengguna sihir ruang juga yang sama dengan Zenon. Setelah itu, Langris melepaskan serangan bola-bola sihir ruangnya. Lalu Zenon mengurung serangan Langris ke dalam ruang absolutnya yang berbentuk kubus kecil. Tapi Langris bisa mendominasi mana yang ada di dalam ruang absolut milik Zenon itu, dan dia bisa mengganggu mantra Zenon ketika akan dikeluarkan. Zenon mengakui jika tidak ada dirinya, Langris akan menjadi pengguna sihir ruang terkuat. Lalu Zenon menggunakan mantra sihir ruang, Spatial Mana Domination, dan kini seluruh ruangan tempat mereka berdiri masuk ke dalam sihir ruang absolut miliknya. Menurut Langris, akan sulit mengendalikan dan mempertahankan sihir jika masuk ke dalam zona itu, walaupun penggunanya ikut masuk juga. Di dalam sana, mereka pun diserang Zenon menggunakan sihir tulangnya. Tapi akhirnya di sini roh angin Yuno muncul. Sepertinya mereka sudah selesai mempersiapkan sihir terbaru mereka. Dan ternyata benar, mereka menggunakan spirit dive yang telah mereka sempurnakan, yaitu Spirit of Boreas. Seluruh tubuh Yuno kini dilapisi mana, memiliki 2 sayap, menggunakan mahkota penuh, dan memiliki senjata berbentuk tombak kapak. Berbeda dengan spirit dive pertamanya, di mana dia hanya memiliki 1 sayap, menggunakan setengah mahkota, dan hanya tangan kirinya yang dilapisi mana. Setelah Yuno menggunakan Spirit of Boreas, Zenon tidak bisa lagi mengendalikan mana di zona ruang absolutnya, karena ternyata mana itu berpihak kepada Yuno. Kini Yuno dicintai oleh mana itu sendiri. Setelah itu, Yuno menyerang Zenon dengan tombak kapaknya. Walaupun Zenon melindungi tubuhnya menggunakan tulang yang bisa beregenerasi, tapi senjata Yuno berhasil menembus tulang itu dan mengenai tubuh Zenon.
Yuno mengatakan bahwa yang akan mati bukan dirinya, melainkan Zenon. Yuno benar-benar berhasil mengalahkan Zenon. Serangan Yuno telak mengenai dada Zenon. Lalu panel berganti memperlihatkan Vanika. Vanika sudah mendengar ada penyusup yang masuk kastil. Dan dia sebenarnya berharap penyusup itu adalah Noel. Tapi ternyata bukan. Penyusup itu adalah Charlotte dan Riel. Vanika memerintahkan Dark Disciple untuk menghadapi Charlotte dan Riel terlebih dahulu. Tapi Charlotte dan Riel bisa menang dengan mudah melawan Dark Disciple itu. Menurut Vanika, sihir Charlotte dan Riel memang kuat, tapi tidak cukup untuk menghiburnya. Vanika justru ingin bertarung dengan Asta dan Yami yang berhasil mengalahkan Dante. Tapi Charlotte di sini mengeluarkan sihir yang menarik. Setelah itu ada sedikit kilas balik tentang Charlotte. Sejak lahir dia telah dikutuk, dan ketika sudah berhasil menguasai metode mana, Charlotte memanfaatkan kutukan itu untuk menjadi keuntungan baginya. Ia menciptakan sihir kutukan mawar, yaitu sejenis sihir anti kutukan. Cara kerjanya dengan menghisap kutukan, lalu akan muncul bunga indah dan kutukan itu pun akan melemah. Setelah melihat sihir Charlotte yang bisa memanfaatkan kutukan sebagai keuntungannya, Maggie Kula tertarik kepada Charlotte. Bahkan dia tidak menyangka ada manusia yang bisa melakukan itu. Menurut Charlotte, semua misi kesatria sihir, reinkarnasi elf pada dirinya, metode mana yang dia pelajari, benar-benar bermanfaat baginya. Sekarang dia bisa menggunakan sihir mawar sesungguhnya. Dia bisa menggunakan sihir mawar biru dan mawar merah sekaligus. Dan kini menjadi ratu mawar liar. Dia berhasil mengalahkan Dark Disciple dengan kekuatannya itu. Tapi setelah itu Maggie Kula muncul menguasai tubuh Vanika. Dia menyerang Charlotte karena menganggap Charlotte sebagai musuh yang sempurna. Charlotte sebenarnya tidak ingin melawan Maggie Kula, tapi ternyata mawar liarnya bergerak sendiri karena bereaksi terhadap orang yang terkena kutukan itu sendiri. Mawar liarnya itu bergerak terhadap kutukan Maggie Kula. Mawar liarnya itu mengikutinya dan akhirnya mengurung Maggie Kula dalam bola mawar. Maggie Kula pun dikalahkan. Kini tersisa Dante yang akan dihadapi oleh Jack dan Nahato. Jack menyerang Dante menggunakan tebasannya. Tebasan itu berhasil mengenai Dante, tapi berkat Morris, sihir regenerasi Dante semakin meningkat. Dante mengatakan yang bisa melukainya hanya anti sihir. Nahato sudah menduga hal itu. Sekarang untuk memenangkan pertarungan, mereka tidak punya pilihan lain selain bertaruh kepada sihir Jack yang bisa menebas segalanya. Tapi masalahnya adalah, apakah Jack masih bisa menyerang dalam sihir gravitasi Dante? Dante pun langsung mengeluarkan sihir gravitasinya. Jack seketika tersungkur tidak bisa bergerak. Sedangkan Nahato menggunakan Devil Union-nya yang lain, sehingga dia bisa bergerak dengan bebas dalam tekanan gravitasi Dante. Kali ini Nahato bergabung dengan Slotos, dan nama dari Devil Union-nya adalah Echoes. Dante terkejut ada pengguna iblis lain selain Asta. Lalu Nahato memprovokasi Jack karena tidak bisa bergerak dalam gravitasi Dante. Kemudian saat Nahato lengah, Dante menyerang. Tapi Nahato berhasil menahannya. Bahkan dia membalas dengan menendang Dante. Dante pun mulai terhibur karena serangan Nahato itu. Tapi Nahato menyadari bahwa dia hanya bisa beradu tinju saja tanpa bisa melakukan serangan telak untuk mengalahkan Dante. Nahato hanya bisa berharap Jack bisa ikut menyerang Dante. Nahato pun memprovokasi Jack lagi supaya dia bisa terpicu dan bisa bangkit dari tekanan gravitasi Dante. Lalu terjadi sedikit kilas balik tentang masa lalu Jack. Ayah dia adalah orang biasa dan seorang pemburu. Dia hanya memburu burung dan binatang kecil. Ayahnya sering mengatakan untuk jangan menyentuh sesuatu yang lebih kuat darimu. Ketika ayahnya tahu Jack memiliki sihir penciptaan pedang, dia sangat senang dan mengatakan bahwa Jack ditakdirkan menjadi pemburu. Jack pun menuruti ucapan ayahnya dengan hanya memburu dan menebas makhluk lemah. Dia sempat berpikir apakah hidupnya akan seperti itu selamanya. Lalu ketika umurnya 13 tahun, ayahnya mati diterkam penguasa gunung atau beruang besar. Jack sudah mengira kejadian itu cepat atau lambat akan terjadi. Setelah itu Jack pergi ke gunung, lalu menebas beruang besar yang membunuh ayahnya. Dan saat itu dia berpikir untuk menjadi kesatria sihir. Kembali ke masa sekarang, Jack masih tersungkur dan dilindungi Nahato dari serangan Dante. Jack hanya bisa berguling-guling dengan pisau-pisau kecil yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Dante mengatakan bahwa itu sangat menyedihkan. Walaupun Jack memiliki jabatan yang sama dengan Yami, tapi Yami terlihat lebih kuat dan bisa menghiburnya. Hanya saja setelah itu Jack tiba-tiba bangkit. Ternyata saat berguling-guling tadi, dia sedang menebas gravitasi. Dan kini dia sudah bisa bergerak dengan bebas. Jack pun langsung melepaskan serangan bertubi-tubi kepada Dante. Di sini Dante tetap saja meremehkan Jack. Karena menurutnya seberapa keras pun Jack menyerang, hasilnya akan tetap sama. Tapi di luar dugaan, ternyata pada akhirnya Dante berhasil ditebas dengan telak oleh serangan Jack. Dan itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 172. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati.